Thank you.
pribumi cinta pada negeri. Rio dan Rahman jadi nilai NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Ayo kasih dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah bangsa. Bukannya Hari Santri Nasional pada tahun ini, apa harapan Ibu sebagai Bupati Kabupaten Indragiri Hulu? Tentunya bersyukur, alhamdulillah kegiatan kita hari ini, peringatan Hari Santri Nasional Kabupaten Hulu, berjalan lancar, mulai dari tadi kita upacara bersama, kemudian ada penampilan-penampilan dari beberapa pondok pesantren yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Tentunya harapan kita semua tentunya dengan keberadaan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu ini bisa membantu membuat generasi-generasi Kabupaten Indragiri Hulu ini lebih mencintai lagi Al-Quran. Karena kita tahu dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, kita juga mengalami kemerosotan moral dengan tingkat pergaulan bebas, narkoba, dan lain-lain. Ini juga diakibatkan dengan adanya teknologi. Kita harapkan dengan keberadaan pesantren ini membantu mengembalikan kembali kebiasaan-kebiasaan lama kita yang mencintai Al-Qur'an, kebiasaan-kebiasaan kita untuk anak-anak, dan juga kita berharap di sini kita memberikan wadah yang positif untuk anak-anak kita yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya. Kemudian Ibu Bupati, dengan jumlah pesantren 25 buah yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu ini, apa langkah ke depan dari Pemda Inhu untuk meningkatkan mutu pesantren? Nah, tadi seperti yang saya sampaikan pada sambutan Menteri Agama tadi bahwa alhamdulillah untuk tahun 2021 ini ada peraturan Presiden bahwa ada anggaran khusus yang akan dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk pesantren, yang mana kita pergunakan untuk membantu fasilitas kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu khususnya untuk pesantren nantinya. Harapan kita setelah ini bisa meningkatkan kualitas yang ada di pesantren-pesantren yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu serta mengembangkan minat-minat anak-anak yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu untuk tidak hanya sekedar masuk kepada sekolah negeri, tapi juga masuk pada sekolah-sekolah pesantren yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian Ibu, pertanyaan terakhir, di Kecamatan Lirik, pesantren Nur Alif ini adalah salah satu pesantren yang pertumbuhannya cukup pesat. Harapan Ibu dengan pesantren Nur Alif ini, baik dari segi pembangunan maupun segi pendidikannya? Tentunya yang pertama, kita berharap dengan keberadaan pesantren Nur Alif ini, dengan kita melaksanakan Hari Santri Nasional di sini, harapannya lebih dikenal lagi oleh daerah-daerah luar, terkhususnya yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Dan harapan utama kita tentunya bisa menampung anak-anak yang berada di Kecamatan Lirik dulu, kemudian baru anak-anak yang berada di luar. Baik Ibu Bupati, terima kasih Bu.